Hai, kembali lagi dengan saya Andre, seorang financial enthusiast. Dan pada hari ini saya akan sharing cara mendapatkan uang dari internet untuk pemula. Untuk menjadi kaya dan hidup berkecukupan, kita harus memiliki banyak sumber penghasilan, bisa dari gaji, keuntungan bisnis, ataupun imbal hasil investasi. Dan berdasarkan informasi yang saya peroleh, seorang miliarder itu setidaknya mempunyai 7 sumber penghasilan yang berbeda. Dan oleh karena itu, pada video kali ini, saya ingin mengajak kamu untuk menciptakan satu sumber penghasilan, yaitu dari internet, teman-teman. Dari internet itu sangat banyak peluang bisnis dan mungkin kamu bisa menciptakan satu, kemudian satu, kemudian satu, dan akhirnya berkembang menjadi banyak sampai tercipta 7 sumber penghasilan yang berbeda. Dan kalau kamu tertarik dengan konten kayak gini, pastikan kamu telah subscribe channel ini agar terus mendapatkan informasi terupdate mengenai cara menghasilkan uang. Sebelum dapat memulai bisnis online, itu ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah memiliki kuota internet. Kita bisa membeli kuota internet dari toko online terpercaya seperti Tokopedia ataupun Shopee, atau kalau kita tidak mempunyai modal, kita bisa mendapatkan kuota internet secara gratis di tempat-tempat umum ya teman-teman, karena sekarang saya lihat banyak banget tempat hotspot gratis. Selanjutnya syarat yang kedua, kita harus mempunyai gadget teman-teman. Kita bisa pakai laptop, PC, ataupun HP untuk bisa memulai bisnis online. Dan syarat yang ketiga dan yang paling penting menurut saya, kita harus mempunyai akun PayPal dan rekening di bank teman-teman. Karena kebanyakan website dan aplikasi penghasil uang itu akan membayarkan gaji kita melalui transfer ke akun PayPal kita. Nanti uang di akun PayPal itu kita bisa tarik, withdraw gitu ya istilahnya, ke rekening bank kita dan kita ambil melalui ATM. Banyak kok video-video yang mengajarkan bagaimana caranya membuka akun PayPal, kalian langsung cek aja. Dan setelah kalian membuka akun PayPal, jangan lupa untuk membuka rekening di bank. Sekarang kita bisa membuka rekening di bank secara online ya teman-teman. Kalian bisa buka Genius, Nyala, ataupun Digibank. Saya sudah pernah buatkan review ketiga tabungan digital tersebut. Jadi buat kalian yang belum punya rekening di bank, langsung aja cek videonya supaya kalian bisa mulai membuka rekening di bank. Jadi ada 3 syarat ya teman-teman sebelum kalian bisa menghasilkan uang dari internet. Yang pertama adalah kuota, yang kedua adalah gadget, dan yang ketiga adalah akun PayPal dan rekening bank. Nah, kalau ketiga syarat tersebut sudah dipenuhi, kalian sudah bisa menghasilkan uang dari internet. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan teman-teman. Karena modal yang dibutuhkan ini sangatlah minim, bisa jadi uang yang dihasilkan dari website ataupun aplikasi penghasil uang menurut sebagian orang itu sangat kecil. Tetapi menurut saya ini lumayan ya teman-teman untuk kalian yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal sama sekali. Oke, kita langsung masuk aja ke inti dari videonya. Saya akan mengajarkan 7 cara untuk menghasilkan uang dari internet bagi pemula. Cara yang pertama itu namanya adalah online survei teman-teman, di mana kita akan mendapatkan sejumlah poin yang bisa ditukarkan dengan uang ataupun voucher ketika kita mengisi survei secara online. Besarnya pendapatan yang akan kita dapatkan itu bergantung banget pada durasi dan tingkat kesulitan dari surveinya. Semakin panjang durasi, semakin banyak uang yang akan kita dapatkan. Semakin sulit survei tersebut, maka semakin banyak pula uang yang akan kita dapatkan. Nah, ada beberapa website ataupun aplikasi yang terbukti bisa menghasilkan uang dari survei online ini, teman-teman. Yang pertama adalah YeSense, yang kedua adalah ePanel, yang ketiga adalah Toluna, SurveyOn, dan YouGov. Jadi kalian bisa langsung cek aja kelima website tersebut buat kalian yang ingin mendapatkan uang dari online survei. Kelebihan dari cara ini adalah kita bisa mendapatkan uang dengan modal yang sangat minim, tinggal mengisi survei online. Dan tidak memerlukan skill tertentu, yang penting kalian isi aja online surveinya secara jujur ya teman-teman. Tetapi ada kekurangannya nih, kadang kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengisi satu buah survei online karena kita ingin mendapatkan uang yang lebih besar. Dan yang kedua, kita juga perlu hati-hati karena ada beberapa website itu yang scam ya teman-teman. Jadi kita udah isi survei online-nya tetapi nggak dibayar. Jadi kalian perlu riset dan bergabung di komunitas agar mendapatkan informasi survei online yang terbaik supaya kalian bisa mendapatkan uang pada akhirnya. Selanjutnya, cara kedua untuk menghasilkan uang dari internet adalah dengan metode pay to click, di mana kita akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan uang ataupun voucher ketika kita mengklik ataupun menonton iklan yang ditawarkan pada sebuah website atau aplikasi selama durasi tertentu.
Besarnya penghasilan yang akan kita dapatkan itu bergantung dari durasi iklan yang kita tonton, teman-teman. Ada beberapa website yang terbukti bisa menghasilkan uang dari metode pay to click. Yang pertama adalah Yesense, yang kedua adalah Neobooks, dan yang ketiga adalah Infinity Books. Kelebihan dari metode pay to click ini adalah kita bisa mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah, yaitu hanya menonton iklan yang ada di video. Dan tidak perlu skill khusus tentunya, serta bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama kita mempunyai gadget yang bisa digunakan dan terhubung ke internet. Nah, tetapi ada kekurangannya, teman-teman. Uang yang didapatkan itu tidak sebesar metode online survey, tetapi caranya lebih mudah. Nah, menurut kalian, kalian lebih suka metode online survey atau metode pay-to-click sejauh ini? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Selanjutnya, cara yang ketiga untuk menghasilkan uang dari internet adalah dengan menggunakan aplikasi Simple Task, di mana kita akan mendapatkan poin ketika melakukan beberapa hal sederhana di gadget kita, seperti mendownload, menggunakan, atau menyimpan game serta aplikasi tertentu di HP kita selama beberapa hari. Nah, jumlah uang yang akan kita dapatkan itu bergantung dari jumlah dan kesulitan task ataupun tugas yang kita selesaikan. Ada beberapa website yang terbukti bisa memberikan kita uang dari metode simple task ini. Yang pertama adalah Wolf Rewards, yang kedua adalah Cash Gift, Grab Point, dan Showbox. Kelebihan dari aplikasi ini adalah kita tidak perlu skill khusus dan uang yang didapatkan itu lebih besar dari metode pay to click. Tetapi ada kekurangannya karena kita perlu mendownload ataupun menyimpan game serta aplikasi tertentu di handphone, tentunya kita membutuhkan handphone dengan kapasitas RAM yang besar. Nah, jadi kalau misalkan kalian sekarang itu kapasitas RAM-nya masih kecil, mungkin kalian bisa mempertimbangkan untuk kredit HP di Akulaku. Saya sudah pernah sharing juga videonya bagaimana caranya kredit HP di Akulaku. Saya mendukungnya buat kalian yang mengambil pinjaman untuk mendukung pekerjaan. Nah, yang saya nggak dukung itu kalau kita ingin mengambil pinjaman untuk hal-hal konsumtif seperti beli HP untuk pamer. Tapi kalau beli HP untuk kerja, itu saya mendukung. Jadi buat kalian yang ingin kredit HP, bisa langsung cek aja video saya tentang cara kredit HP di Akulaku. Selanjutnya, cara keempat untuk menghasilkan uang dari internet adalah dengan menggunakan aplikasi lock screen, di mana kita akan mendapatkan sejumlah poin ataupun uang ketika membuka kunci di layar handphone kita. Ada beberapa aplikasi yang terbukti bisa menghasilkan uang melalui lock screen ini. Yang pertama adalah Wolf Locker, yang kedua adalah Fronto, Pet Unlock, dan Molocker. Kelebihan dari cara ini adalah kita bisa mendapatkan uang dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan membuka kunci layar handphone kita dan tidak perlu skill khusus. Hal ini tentunya bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja selama HP kita terhubung ke internet, ya teman-teman. Tetapi kelemahan dari cara ini adalah uang yang didapatkan itu tentunya tidak sebesar dari online survei ataupun aplikasi simple task. Apakah kalian masih mau mencobanya? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Berikutnya, cara yang kelima untuk bisa menghasilkan uang dari internet adalah dengan menjadi freelance writer, di mana kita bisa mendapatkan uang ketika menulis untuk blog milik orang lain, teman-teman. Nah, besarnya uang yang akan dihasilkan itu bergantung pada perjanjian antara kita dengan pemilik blog. Biasanya sekitar 20-25 ribu per artikel. Dan berdasarkan pengalaman saya, kita bisa menghasilkan 3-4 artikel berkualitas setiap harinya, sehingga kemungkinan kamu bisa mendapatkan 80.000 sampai dengan 100.000 setiap harinya. Bahkan kalau kita mempunyai kemampuan untuk berbahasa asing seperti bahasa Inggris, jumlah uang yang akan kita dapatkan itu akan semakin besar, teman-teman. Selanjutnya, cara keenam untuk bisa menghasilkan uang dari internet adalah dengan bermain game online, teman-teman. Kita bisa ikut turnamen, jual beli akun, ataupun jual beli aksesoris yang digunakan dalam game tersebut. Untuk bisa menghasilkan uang yang jauh lebih besar, kalian harus menjadi pro player, seperti contohnya adalah Just No Limit ataupun Meow, di mana mereka bisa menghasilkan ratusan bahkan miliaran juta rupiah hanya dengan bermain game. Kelebihan dari cara ini adalah kita bisa menghasilkan uang sambil melakukan hobi yang seru, yaitu bermain game. Dan yang kedua adalah jumlah uang yang dapatkan itu lumayan besar, bahkan sampai miliaran rupiah. Dan yang ketiga, kita tentunya bisa menambah relasi dan mempelajari skill dari sesama gamer. Tetapi ada kekurangannya ya teman-teman, untuk menjadi pro player itu dibutuhkan waktu dan kegigihan dalam berlatih untuk mendapatkan skill yang mumpuni.
Dan yang kedua adalah tidak semua game itu bisa menghasilkan uang yang besar. Kalian harus ikut tren game mana yang paling terkenal, baru kalian mainkan gamenya, teman-teman. Jangan mainin game yang sepi, karena kalau gamenya sepi, kalian juga tidak bisa menghasilkan uang. Selanjutnya, cara terakhir untuk mendapatkan uang dari internet adalah dengan mencahin kode captcha, di mana kita akan diberikan tugas untuk mengetik kode captcha yang muncul di layar gadget kita. Jumlah uang yang akan kita hasilkan itu bergantung dari jumlah captcha yang berhasil kita ketikkan. Nah, ada beberapa website yang terbukti bisa menghasilkan uang ketika kita berhasil mencahin kode captcha. Yang pertama adalah tocaptcha.com, captchatyper.com, dan kolotibablo. Kelebihan dari cara ini adalah caranya sangat mudah dan cepat untuk dilakukan. Kita tinggal mengetik kata yang muncul di layar gadget kita. Selain itu, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama gadget kita terhubung ke koneksi internet. Tetapi kekurangannya adalah jumlah uang yang dihasilkan itu tidak sebesar survei online. Selain itu, aktivitas mengetik kode captcha ini termasuk membosankan ya teman-teman. Saya lebih suka mengetik kata-kata yang bermanfaat kayak gitu ya. Makanya saya lebih suka freelance writer daripada mengetikkan kode captcha. Ya walaupun begitu, tapi saya tetap merekomendasikan buat kalian yang ingin mencari alternatif untuk menghasilkan uang dari rumah, teman-teman. Nah, jadi saya simpulkan lagi, ada beberapa cara untuk bisa menghasilkan uang secara online. Yang pertama adalah online survey, yang kedua adalah pay-to-click, yang ketiga adalah aplikasi simple task, yang keempat adalah aplikasi lock screen, yang kelima adalah dengan menjadi freelance writer, yang keenam adalah dengan bermain game online dan menjadi pro player, dan yang ketujuh adalah mencahin kode captcha. Menurut kalian nih, mana cara menghasilkan uang dari internet yang paling baik? Coba kalian bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu aja video saya tentang cara menghasilkan uang dari internet. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan tanpa modal sama sekali. Dan saya yakin bahwa di sharing perjalanannya pasti kalian butuh teman untuk diskusi, dan oleh karenanya saya telah ciptakan grup Telegram supaya kita bisa sama-sama belajar bagaimana caranya menghasilkan uang dari internet, dan dari sana kita juga bisa saling menyemangati teman kita. Goal saya adalah setiap orang yang bergabung di grup Telegram tersebut berhasil menciptakan 7 sumber penghasilan yang berbeda, sehingga nantinya di masa tua kita bisa ongkang-ongkang kaki karena uang masuk dan bekerja untuk kita. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan pembahasan kayak gini, jangan lupa kasih like dan share video ini supaya makin banyak orang yang bisa menghasilkan uang dari internet. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!